Jelang Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas di Jawa Timur, tim futsal PWI Kaltara terus berbenah. Tim futsal PWI Kaltara Jumat malam menjalani partai eksibisi melawan tim futsal DPRD Tarakan di Sport Center Tarakan. Tim futsal PWI Kaltara yang dipersiapkan menghadapi Porwanas di Jawa Timur terus melakukan pembenahan tim. Salah satunya dengan berlaga di partai eksibisi Wali Kota Cup 2022 melawan tim futsal DPRD Tarakan Jumat malam di Sport Center Tarakan. Pada laga eksibisi tersebut, tim futsal PWI Kaltara berhasil mengalahkan tim futsal DPRD Tarakan dengan skor akhir 5-2. Ketua Siwo PWI Kaltara Eliazer Simon mengatakan, partai eksibisi ini dimanfaatkan untuk mengasah kekuatan tim di sela training center. Faktor teknik masih menjadi perhatian dan terus ditingkatkan meski secara fisik sudah ada perkembangan lebih baik. Ya, hari ini kita dari PWI Kaltara sudah melakoni laga eksibisi. Kita bertanding melawan tim dari DPRD Tarakan. Jadi laga eksibisi ini sekaligus laga uji coba untuk teman-teman yang akan berlaga di Porwanas Jatim nanti. Ya, ini laga di setelah TC karena teman-teman sudah melaksanakan training center selama 3 minggu. Kebetulan ada undangan untuk laga CBC, jadi kita manfaatkan momen ini untuk uji coba teman-teman yang sudah TC. Kebetulan tadi laga berlangsung sangat seru dan dimenangkan. Alhamdulillah dimenangkan teman-teman dari PWI Kaltara dengan skor 5-2 tadi. Ya, kalau melihat permainan tadi, tim dari PWI Kaltara yang masih banyak yang harus kita benahi. Nanti kita akan evaluasi lagi, karena masih ini laga uji coba pertama kita, tentu ada evaluasi yang akan kita lakukan. Khususnya passing, masih teman-teman masih kurang untuk kontrol, tapi secara keseluruhan untuk teknik bermain, teman-teman sudah mulai ada peningkatan. Untuk fisik sudah ada peningkatan, tinggal kita asah lagi untuk teknik. Sementara kita masih ada waktu sebulan lagi, diharapkan dengan waktu sisa yang sebulan ini kita bisa mengevaluasi kekurangan-kekurangan di pertandingan tadi. Untuk target kita tidak muluk-muluk, kita target lolos dulu karena ini ajang pertama kali kita turun di Porwanas. Dan kita belum tahu kekuatan dari provinsi lain. Tapi intinya kita tetap optimis untuk menghadapi setiap pertandingan di Porwanas nanti. Di sisi lain, Ketua Asosiasi Futsal Provinsi atau AFP Kaltara Muhammad Hanafia yang juga turun pada partai eksibisi tersebut mengapresiasi tim futsal PWI Kaltara yang telah bertanding dengan baik. Kami berterima kasih kepada PWI mau bersilaturahmi dengan kami, yang mana rata-rata tadi pemain PWI, tim PWI semua dari anak-anak wartawan, alhamdulillah mau silaturahmi dengan kami dan teman-teman dari DPRD tim itu hampir rata-rata semuanya dari anggota DPRD, kecuali 1-2 orang dari staf kami gitu, untuk melengkapi. Dan juga tidak menutup kemungkinan setiap kali ada turnamen kita akan mengundang untuk CBC, Pemkot, PWI atau organisasi lainnya yang siap untuk CBC. Sementara itu, tim futsal PWI Kaltara pun akan memanfaatkan sisa waktu sebelum berlaga di Porwanas dengan meningkatkan latihan teknik maupun fisik. Tim Liputan TVKU. Persatuan Wartawan Indonesia Kaltara.